Soal nomor 11. Jika bumi menyusut hingga diameternya menjadi setengah diameter semula, kita mau makan diameternya, diameter bumi G, kemudian menjadi setengah kali semula awal, tapi massanya tidak berubah, maka massa benda yang ada di permukaan bumi menjadi berapa? Berdasarkan konsep dasar bahwa massa benda mau diletakkan di manapun, mau ditempatkan di bumi, mau dengan ketinggian berapapun, mau ditempatkan di mungkin Mars, maka selalu tetap nilai, maka tidak berubah. Yang biasanya memiliki perbedaan adalah gravitasi, bisa karena faktor ketinggian, perbedaan ketinggian, bisa juga karena perbedaan tempat, misalkan di bumi dengan di Mars, di bulan jelas berbeda. Nomor 12, diminta untuk mencari titik berat berdasarkan sumbu koordinat dari gabungan objek berikut. Langkah pertama adalah kita lihat bangunnya dulu. Ini gabungan antara bangun segi empat dengan bangun segitiga. Oke. Dan ini bentuk yang kalau kita bagi itu sama besarnya. Berarti kalau begitu, kalau misalnya kita bagi berdasarkan sumbu X, oke, ini berarti kita sudah bisa menemukan titik berat di sumbu X nya oke. Nah, di sumbu Y, karena ini gabungan antara segi 4 dan segi 3, langkah pertama adalah kita harus mencari luasan masing-masing terlebih dahulu. Kalau rumus dasarnya adalah X sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 kali A2 ditambah seterusnya dibagi A1 tambah A2 plus seterusnya. Kemudian mencari titik berat di sumbu Y, berarti Y1 kali A1 tambah Y2 kali A2 kemudian dibagi A1 dibagi ditambah A2. Kemudian namun pada grafik ini ada permukaan yang kosong di sini. Oke. Berarti langkah pertama adalah kita mencari luasan masing-masing dulu. Kita mencari bangun segitiga, luas segitiga, luasan segitiga, area A itu area atau sama dengan luas. Alas kali tinggi alasnya berarti 8, tingginya 6 ke 12 berarti 6 bagi 2, 48 bagi 2, 24. Kemudian ini ada bangun, ada bangun ini segi 4. Kita coba cari luasan dulu segi 4 dulu sebelum ada ruang kosongnya. Jadi segi 4 full ya, berarti 8 dikali 6 48. Kemudian luas segi 4 yang kosong ya, yang ini ya, saya bedakan supaya lebih mudah. Dan yang kosong adalah 2 ke 4, 2 ke 6 berarti ada selisih 4, dikali 4 sama dengan 16. Oke. Karena kita sudah mendapatkan di sumbu X ini, tinggal di sumbu X itu kan jarak jarak maksimal berapa ini? 8. 8 bagi 2 4. Nah, berarti kita sudah mendapatkan bahwa X ini adalah 4. Karena ketika kita bagi 2 pada terhadap sumbu X,
sudah seimbang. Oke, sehingga kita bisa langsung menemukan bahwa di sumbu X titik beratnya adalah 4. Oke. Tinggal mencari sumbu Y. Oke, sebelumnya kita mencari dulu titik berat di masing-masing sistem. Kita cek di segitiga, masih ingat bahwa Y katalah ini 1 2 3, bahwa Y1 itu sama dengan 1/3 tinggi segitiga. Berarti kalau katakanlah ini 6, berarti 1/3-nya adalah 2 di sini. Namun karena ini adalah dalam satu sistem koordinat, berarti ngitungnya dari titik 0,0. Jadi dari sini. Seluruhan ini. Sehingga kita mendapatkan Y1-nya adalah berapa? 8. Kemudian Y2-nya. Y2 itu berarti bangun ini. Ya. Berarti 6 kita bagi 2. 3. Kemudian Y3-nya yakni ini 4 kita bagi 2. 2. Oke. Y1 8, luasannya 24 ditambah Y2 3 kali 48, karena ini ruang kosong berarti minus, berarti 2 kali 16 dibagi luasan totalnya, berarti 24 plus 48 plus 16. Kita mendapatkan hasil 304 dibagi 88, oke. Sama dengan 3,4, sehingga hasilnya adalah X, Y. X nya adalah 4, kemudian Y nya adalah 3,45. Oke. Soal nomor 13, kalian diminta untuk mencari nilai torsi dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita punya persamaan torsi adalah F dikalikan L panjang, atau F dikalikan jari-jari roda. Pada soal nomor 13, ini tidak ada nilai R-nya, tapi ada nilai F. Artinya dianggap bahwa nilai R sama. Ketika roda punya R yang sama, kira-kira yang memiliki torsi terbesar yang mana? Kalau kita perhatikan, ingat bahwa torsi yang searah, gayanya searah, di mana itu menyebabkan perputaran yang searah, maka dijumlah. Ketika menyebabkan perputaran berlawanan arah, maka dikurangi. Contoh. Nomor 1, ini kan menyebabkan perputaran searah. Ya. Ini juga sama, ini juga hari ini perputarannya kan ke sana. Sehingga searah. Berarti kita ibaratkan sigma F nya adalah 35. Kemudian yang ini, kalau diputar mengarah ke sini, berputar di searah 25. Kalau yang ini, ketika diputar ke sana, ke sini ya, berputar ke sini. Kalau yang ini ke sana, berlawanan, berarti sekitar 15. Berarti urutannya yang mana? Karena nilai torsi setara dengan F, ketika F nya semakin besar maka torsinya juga semakin besar. Berarti urutan yang terkecil yang besar adalah 3, 1, dan 3. 14, kita diminta menentukan konstanta pegas melalui sebuah grafik. Ya, gampang saja, kita cari titik pertemuan antara F dan delta X. Kita punya persamaan bahwa F adalah konstanta kali delta X, gaya, force, konstanta, pertambahan panjang. Berarti konstanta sama dengan
gaya dibagi delta x. Ini artinya kalau pada grafik ini sama dengan mencari gradien. Oke, kita mencari titik temunya, pertemuan antara f dan delta x. Ini. Kita hitung aja 1 dan 1. F nya 1 terwakili oleh 1 cm, berarti 10 min 2, 100. Kita ambil yang ini, titik ini, ketelah titik A, titik B, titik C, konstanta B 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 juga, berarti 5 cm sama 5 angkat 2 meter ya, juga 100. Jadi kita menemukan persamaannya adalah A. Disajikan 4 pernyataan tentang interferensi percobaan yang benar adalah 1. Interferensi maksimum terjadi apabila kedua berkas gelombang sudut fasenya sama. Benar sekali, terjadi ketika sudut fasenya sama. Interferensi minimum terjadi apabila kedua berkas gelombang sudut fasenya sama, tidak berbeda. Misalnya tadi 3. Interferensi maksimum bersifat konstruktif. Benar, karena saling menguatkan. Interferensi minimum bersifat konstruktif. Salah, berarti 1 dan 3.